Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang kembali menemui rekan-rekan saya, sahabat-sahabat saya yang cakep-cakep dan ganteng-ganteng ya. Oh iya, saya minta maaf, ada yang tersinggung katanya karena istrinya bilang, sebentar saya bacakannya. Tapi sebelumnya itu teman-teman, saya akan memberikan suatu informasi bagaimana menurut teman-teman melihat kabar ini ya. Nah ini teman-teman. Ya. Nah, keterangannya begini. This decision is up to the exchange. However, this can only be possible in the upcoming open-minded period, not during the current enclosed-minded period. Ya, gimana ya? Jangan dicelah ya. Periode open minded artinya gini, periode open minded yang akan datang dapat membawa kemungkinan P terdaftar di bursa. Marilah berdoa dan lihatlah apa yang akan terjadi di masa depan. Wow. Luar biasa. Bagaimana menurut teman-teman pioner sekalian? Apakah rekan-rekan sedikit ada getaran atau minimal bulu kuduk berdiri ya? Ayo ramaikan di kolom komentar ini ya. Nah teman-teman, saya ingin menanggapi komentar yang tadi saya upload ya. Saya harus menanggapi sebagai bentuk kedekatan dengan teman-teman pioner ya. Judulnya ini kabar baik bagi pioners, diberitakan dari ini apa lagi? Hokaneus ya. Nah, ada komentar gini. Anda membawa senyum kembali ke wajah saya, Henry. Anda membuat saya sangat kaya dan menjual koin P dengan Anda, Henry. Anda menyelamatkan keluarga saya dari masalah keuangan. Anda adalah pedagang terbaik, Henry. Terima kasih. Telegram ya. Semoga segera bang. Ya, amin. Dari Jepara Jatim, Pak. Saya sebagai penambang pemula, tetapi semangatku takkan putus. Yes, semangat Rara Nang Asta. Bang Sandi Terlam, Kendari, Watu Terminal Lama hadir. Salam Kendari. Bang Nang Asta, semoga cepat KSC, Pak. Yes, amin. Surya Dharma, Bang, kalau boleh ditransferkan dulu 100 koin P-nya ke akun saya supaya langsung bertambah banyak. Koin P ku masih sangat kurang dibanding punya abang ya. Sehat dan sukses saja ya, itu masalah waktu ya. Itulah ketika kita sudah melewati proses, orang yang menambang lama pasti mendapatkan hasil banyak. Sama ketika kita tetap setia tekun pada saat open minded, maka kita akan ketawa ya. Bang Saini Abu Bakar, saya Saini dari Malaysia, apa network terbaik. Yes, salam buat Malaysia ya, Bang Saini ya. Bang Kusnadi, Bang, saya tersinggung sama omongan abang tadi bilang ganteng. Ganteng saya aja, kata istri saya jelek. Oh enggak lah, abang salah lihat atau istri abang salah lihat atau bercanda. Tidak mungkin dia mau sama abang kalau abang enggak ganteng. Iya kan, gitu. Tapi kalau abang tersinggung, saya minta maaf ya. Saya tidak pernah tahu saya bisa menjual koin P dengan harga yang sangat bagus. Terima kasih kepada Sir Levi Mason yang telah memungkinkan. Wah, ini orang-orang luar ini. Apakah Hokaneus itu akun resmi Pioneer Network? Ya tentunya kemungkinan dia juga memberikan sebuah informasi yang dia dapatkan ya teman-temannya. Tapi namanya saja teman-teman Mister di grup ya. Yes. Saya mau membahas, yaitu kan nggak ada masalah teman-teman ya, teman-teman yang menguji sendiri ya. Jadi itu informasi hari ini, bagaimana menurut teman-teman ya, apa yang saya bagikan ya, yang tadi kemungkinan besar teman-teman pada saat open minded maka mendarat di bursa ya, bursa kripto. Kita nggak tahu, saya udah bilang saya nggak bisa
berkomentar, kita hanya berandai-andai dan memprediksi. Sama dengan peramal-peramal, mereka hanya bisa membaca situasi, memprediksi situasi, tetapi belum tentu itu terjadi benar-benar, ya kan? Tapi kalau Pi Network, teman-teman, saya percaya ini akan menjadi nyata, ya. Masalah waktunya kapan, itu yang tidak tahu, tetapi pasti akan menjadi nyata. Setelah melakukan WD di salah satu aplikasi real gratisan sampai saat ini, teman-teman, ya. Oke, saya rasa itu yang saya perlu informasikan kepada teman-teman semua. Tetap semangat, saling mendukung, saling support, ya, channel Bang Dema ini, ya. Yang belum memencet tombol hitamnya, pencet dong, ya. Kita saling menyemangati, ya. Minimal kalau belum ada informasi valid, ya kan, bisa semangat melihat wajah Bang Dema, kan. Walaupun ada sebagian orang ketika melihat wajah saya itu seperti kena musibah, ya. Nggak senang. Katanya nggak senang, tetapi masuk terus di channel saya. Padahal saya sudah bilang berkali-kali, ini channel pioners, ya kan? Sepertinya panas ketika saya membahas Pi Network. Apapun saya bahas, ya, ini channel saya. Saya punya hak, ya. Itu teman-teman saya, tetap semangat. Itu informasi hari ini, sekaligus menanggapi juga teman-teman. Tetap semangat, ya. Salam satu hati para pioner Indonesia. Jedar, 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 ya. Oke, salam, teman-teman.